Pemirsa, Senin siang Karang Taruna Dadaha menggelar kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di lapangan Dadaha. Ratusan paket sembako dibagikan menyasar pada disabilitas, anak yatim, duafa hingga warga sekitar Dadaha. Sejak 2017, Karang Taruna Dadaha sudah mengelola lapangan Dadaha untuk dijadikan lapak perjualan yang bertajuk Pesta Rakyat Ramadan. Tujuannya untuk mengakomodir para pedagang yang berada di luar Dadaha agar bisa mengurai kemacetan. Beriringan dengan hal tersebut, Senin siang, Karang Taruna Dadaha bersama Jujungnet menggelar kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di lapangan Dadaha. Ratusan paket sembako dibagikan menyasar pada disabilitas, anak yatim, duafa, hingga warga sekitar Dadaha. Tadi bakti sosial, kita sumbang-sumbang ke disabilitas, ke Yayasan Taman Harapan, kemudian ke warga sekitar yang kami minta data ke RW. Di sini kan RW ada 4 RT. Jadi dari tiap RT dikolektif ke RW, kita bagiin langsung secara simbolik. Kemudian susulan ke yang di Lengkong, Adi Wibu yang suka masak, setiap Jumat dibagiin ke masyarakat juga kita kasih. Selebihnya kita pakai-pakai ke undangan-undangan. Panitia berharap tiap tahunnya kegiatan bisa lebih meriah dan banyak pihak yang terlibat untuk bersama Karang Taruna menggelar kegiatan sosial. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.